Sebanyak 30 orang Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kota Banda Aceh menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan Ketua Tagana Aceh, Jati Nata, yang berlangsung di salah satu warung kopi di Lap Belakang Kota Banda Aceh. Sejumlah persoalan menyangkut dengan penanganan kebencanaan sekaligus kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana dan sosial dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi kapan saja. Menyangkut dengan profesionalisme anggota Tagana sampai saat ini, diharapkan untuk tahun 2020 Tagana harus memiliki spesialisasi dan skill secara personal menyangkut dengan kebencanaan. Dan tantangan terbesar saat ini menurut Jati Nata sumber daya manusia, di mana setiap Tagana harus memiliki kemampuan menangani bencana, baik untuk bencana alam, kebakaran, dan bencana kemanusiaan lainnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Mitigasi bencana ke depan adalah mitigasi bencana berbasis masyarakat. Dan kita akan sedikit nanti ke depan ada spesialisasi juga. Karena itu tidak ada kita seperti dokter umum yang bisa semuanya. Karena kita buat ada water rescue-nya, ada vertical rescue-nya. Jadi kalau si A datang dengan kompetensi water rescue, saat vertical rescue dia tidak bisa datang. Jadi ada spesialisasi ke depan. Tidak lagi seperti dokter umum, bedah dia, semua dia. Dan saya sekali lagi sangat berharap dengan kita silaturahmi hari ini akan terbuka lah. Kita sama-sama mengurut dada, kita sama-sama terbuka, sama-sama mau mengakui kelemahan dan kekurangan. Adapun program untuk tahun 2020 ada kuota untuk Kampung Siaga Bencana. Program tersebut agar bisa ditindaklanjuti oleh Tagana Kota Banda Aceh. Menyangkut dengan sumber daya manusia di tubuh Tagana untuk Banda Aceh masih sedikit Tagana Madya, di mana ada 3 jenjang untuk anggota Tagana, yaitu Tagana Muda, Tagana Madya, dan Tagana Utama. Melalui pertemuan tersebut diharapkan agar Tagana Banda Aceh bisa berbenah, karena bila Taruna Siaga Bencana yang paling dekat dengan Provinsi Aceh merupakan ujung tombak, menyangkut dengan mitigasi kebencanaan ke depan lebih kepada mitigasi berbasis masyarakat. Untuk itu, Tagana dituntut agar memiliki skill di bidang kebencanaan.